Anak saya perempuan dengan abang ipar saya pukul aurat dan bolehkah menjadi wali anak saya? Anak saya perempuan dengan abang ipar saya. Anak saya perempuan dengan abang ipar saya. Tak ada kena-kena. Faham? Ha. Auratnya, aurat ajnabi. Bolehkah menjadi wali anak saya? Tak boleh. Ne? Ha. Wali ni dengar, nombor satu sekali ayah. Bapak tu lah. Lepas tu tokki. Ayah bagi ayah. Lepas tu adik-beradik pengantin perempuan yang sebapa atau seibu sebapa. Seibu saja bapak lain tak boleh. Kemudian anak saudara sebelah adik-beradik bapa. Faham tak? Ne? Ha. So adik-beradik laki-laki. Kemudian bapak saudara sebelah bapa. Bapak saudara belah mak tak boleh. Faham? Lepas tu baru sepupu. Pak turun kot tokki. Faham? Pak lelaki. Ha. Tak ada juga menteri besar kita. Faham? Kerana dia seorang hakim sultan. Soalan seterusnya, apakah hukum suami mengintai isteri mandi? Ya, amun. Tak ada kerja ke apa tu? Siapa tanya? Awak tanya. Dah suka ingat. Jawabnya, suami isteri tidak ada perkara yang haram masalah melihat. Lepas tu perkahwinan ialah dengan sentuh, lihat dan dengar. Tu tiga perkara. Sentuh, lihat dan dengar. Kita duk ingat jimak je sentuh. Lihat juga nikmat dan dengar juga nikmat. Neh? Balik kat lagi kita tak sentuh pun bini kita. Yang keluar menyanyi selagu, abang nak dengar, ha, kena menyanyi. Faham tak? Ha, pasal apa? Suami nak dengar suara isteri. Dengar tanpa sentuh. Nikmat berumah tangga. Faham tak? Suami isteri pun naik atas mesin basuh berdiri. Ha, menyanyilah. Bersatu kita bersatu. Kemudian tidak dengar dan tidak sentuh tapi melihat juga nikmat suami isteri. Dia boleh tengok isteri dia daripada atas kepala sampai hujung kaki. Isteri boleh tengok suami hujung kepala sampai ke hujung kaki. Faham tak? Nikmat melihat. Nah, semalam saya nyanyi bang. Malam ni giliran abang pula. Baik katanya bini Tok Imang. Tak nak suruh saya nyanyi. Tak, saya nak tengok abang naked. Bang tak? Nyanyi Tok Imang. Tapi haram tak? Tak, nikmat melihat antara suami isteri. Tak ada masalah. Kemarin saya berdiri atas mesin basuh. Abang masuk dalam mesin basuh. Apakah hukum jika kita dibekalkan senjata mencukupi ada M16, ada bom tangan, ada pistol menentang Yahudi tapi kita melarikan diri? Tolong jawab sikit. Marah dia ni. Dia ni nak perang ni. Baik. Semuanya sudah siap hukum-hukum di sisi ulama berpandukan Al-Quran dan hadis. Negeri-negeri, jika negeri itu sudah kuat melawan, maka tidak lagi jadi kewajipan. Kepada negeri-negeri sempadan mereka atas dasar fardhu kifayah. Tetapi jika negeri Palestin itu tidak kuat, tidak seimbang senjatanya, kekuatannya dengan musuh Yahudi laknatullah, negeri yang paling dekat adalah fardhu ain. Negeri yang tidak hantar senjata atau tentera berdosa besar di sisi Allah. Dan kita yang jauh fardhu kifayah. Nampak? Neh? Jika tidak ada seluruh dunia ini hantar senjata dan tentera pada Palestin, maka kita Malaysia jadi fardu kifayah atas kita. Kita kena atolah. Faham tak? Sebab itulah kita nak semuanya berfikir dengan roh Islam. Sebab negara-negara Islam banyak. Nampak, kerana Israel adalah wajib diserang oleh seluruh umat Islam seluruh dunia sekarang. Itulah harbiyun,
kewajipan kita perang. Harbi maknanya peperangan. Kapi harbi, kapi yang kalau kita tak serang dia, kita berdosa di hadapan Allah. Nah, jadi dah pemerintah itu tidak berjiwa Islam, Islam dah tapi sakit. Islam dah tidak kuat. Takut kang 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 Israel Allah balik tembok kita kang, susah pula kita kena katul dua butir. Mana kena tembok sekolah ke dari orang sibik dua butir. Ha, takut 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 kang 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 kang, maka Palestin yang terkangkang. Mana? Nah, batu jadi kita nak semua pemimpin negeri umat Islam seluruh dunia balik ke pangkal jalan. Kamu akan ditanya kenapa tidak membantu Palestin. Bukan hantar biskut dan selimut saja. Hantarlah kereta kebal, hantarlah jet-jet tentera yang kita banyak sangat tu. Nak, tak salah kita duduk baris hari merdeka. Kalau hari merdeka tu anak kita pun boleh duduk atas kereta kebal. Pasal apa? Tak ada peluru, tak ada perang. Nak, kereta kebal besar-besar. Negara-negara Islam kereta kebal semua meriam dia 150 mm. Dulu 95, 85, sekarang semua 150 mm ada. 146, 145, 142, maknanya larah besar ni lubang. Maknanya kalau lubang tu 150, bermaknanya tank tu sekurang-kurangnya berat 45 tang. Kalau 13 tang terbalik tank. Maknanya kuat dah lah kekuatan, tapi tidak berperang membela umat Palestin. Dah mana ini guna untuk perbarisan hari merdeka saja. Lemo sini cak, sebelah sini koko, sini hitam. Nah, ha, hari merdeka pakai topeng, pakai tu duduk atas kereta kebal. Jeng jeng. Ha, lepas tu balik makan roti canai, balik camp. Ha, ni ruginya. Nah, dahkan kita tengok sekarang nak umat Islam di Palestin nak baling dengan batu, nak berhadapan dengan kereta kebal Abraham 60 tan, 55 tan beratnya, ngadap dengan mana umat Islam yang hanya guna peluru dan senapang saja. Nah, kita hanya jadi komando saja yang memang komang. Nah.